Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya si KJ Swear. Alright guys, pada kesempatan kali ini gue akan melanjutkan petualangan kita di God of War 2.2 guys. Okay guys, bagi kalian yang penasaran dengan gameplaynya, langsung saja kita mulai ya guys. Let's go. Alright guys, kita lanjutkan saja petualangan kita di God of War 2 part 2 guys. Dan di sini gue waktu itu kelempar ya. Yang di gameplay 1 itu kita terlempar guys karena habis congkel matanya si patung itu ya, patung siapa namanya ya? Gue belum kenalan guys. Alright. Oh, kita sudah sampai sini ya. Pelan-pelan saja guys. Dan gue enggak mau terlalu panjang-panjang banget ya buat video guys. Karena kasihan kalian ya, terlalu panjang-panjang banget video gue guys, anjir. Video gue terlalu panjang-panjang banget guys, sampai 45 menit gitu. Gue sempat ngecek ya guys, ternyata video gue itu terlalu panjang-panjang ya. Dan gue ini usahakan paling panjang itu 15 menit guys, dan pendek itu 10 menit ya. Kita bawa dulu ini ya, kita geser dulu ke tombol sebelah itu guys. Ada patung elang ini ya. Jadi kita hancurkan saja ya gambar patung elang ini guys. Gambar lagi. Patung ini guys. Kita tendang dulu sliding. Set. Oh, nyaris banget guys. Kita hajar guys patung ini. Karena ini buat pijakan nanti ya. Oke, sudah hancur. Huh. Oke. Kemana dia? Wah, anjing. Jauh banget, guys. Oh, set. Kita buat ngambil itu, guys. Mana berdiri, anjing. Oke, geser. Set. Nah, buat ngambil apa itu namanya? Kotak-kotak itu, guys. Oh, sudah mentok ya. Set. By the way, mohon maaf banget kalau gue telat banget bilangnya. Kita ini gini ya. Apa itu, Indonesia lagi berduka, guys. Karena kehilangan prajurit TNI kita yang gagah perkasa guys, yaitu kapal selam itu ya, kapal selam Nanggala 402 itu guys. Begini guys, tragis banget itu, anjir. Gue nggak bisa berkata-kata itu guys, banyak banget ya jasa-jasanya itu para TNI tentara itu ya. Dan kita doakan saja semoga ada yang selamat guys, walaupun gengnya sedikit banget ya. Apa itu namanya guys, ininya sedikit banget ya, peluang itu sedikit banget untuk bertahan hidup di bawah air itu guys. Gue ngeri banget ngebayangin itu guys, waktu dalam keadaan itu ya, gimana ya dalam suasana itu guys. Keadaan para juridnya itu pasti sudah tercampur aduk banget guys. Ngingetin para keluarganya, buat anak-anaknya itu juga ya. Pasti para TNI itu ngingetin keluarga-keluarganya, apalagi yang masih muda itu guys. Kasihan banget ya, prajurit-prajurit kita yang masih muda itu kasihan banget guys. Apalagi yang baru lolos itu ya, baru lolos jadi TNI Nanggalan itu ya. Di apa itu namanya, di kapal selam itu. Tragis banget guys, 2021 ini memang tragis banget ya, banyak-banyak kejadian yang gak terduga guys. Ada kebakaran itu lagi ya, kebakaran apa itu namanya guys, yang talang minyak itu yang terbesar di Indonesia itu guys. Pokoknya kita doakan saja buat para pejuang-pejuang kita yang di Nanggalan 402 itu, semoga diterima di sisi Tuhan ya, amin. Semoga dia bisa terlahir kembali menjadi manusia dan menjadi yang lebih baik lagi guys. Pokoknya gue gak bisa ngomong apa lagi guys, dan mohon maaf kalau gue ada kesalahan ngomong ya di video ini ya. Alright, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjut ke atas guys. Oh, si Kratos lagi merayap ini. Set. 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 Oh, kena panah guys, anjir.
Bisulan guys, anjay. Panahnya berapi lagi. Untung dragoy masih tebal ya. Set. Ses. Set. Anjing, kena. Kena panah mulu, guys. Pintil, pintil. Set. Oh, set. Set. Buat kalian yang lagi puasa, ada yang bolong nggak nih? Ayo, pasti ada yang sembunyi minum air ya. Hai. Sama, guys. Anjir. Gua dulu pernah gitu, guys. Sembunyi-sembunyi minum air ya. Karena haus ya. Hausnya itu nggak nahan banget, guys. Karena itu waktu dulu ya, pelajaran olahraga itu, guys. Haus banget itu ya. Dulu gue masih bocil, pelajaran olahraga, guys. Nahan puasa nggak bisa, guys. Terpaksa lah batal. Olahraga lagi disuruh keliling lapangan, guys, 5 kali anjir. Nggak kuat, guys, menahan haus itu, guys. Semoga lancar saja ya buat puasa kalian yang belum bolong itu. Teruskan ya, semangat, lagi sedikit aja nih. Ayo, set, set. Gue bacok lancing. Bulan puasa main bacok-bacokan, guys, aja. Kratos ini nggak puasa ya, set. Hei, kita turun dulu, set. Basmi yang di bawah dulu, guys. Anjay, set, set. Ngamuk terus. Ini yang panah-panah ini gue benci banget, guys, anjir. Manahnya itu loh, tepat banget di gundul gue itu. Set. Mati banget sih, masih. Lagunya Bruno Mars itu, guys, lagi viral tuh ya. Yang dinyanyiin sama siapa itu, yang Indonesia kayaknya tuh ya. Indonesia apa Melayu ya. Dinyanyiinnya bagus banget suaranya, guys. Gue dapat nonton ya. Keren banget pokoknya. Oke, kita konsentrasi dulu di sini, guys, supaya tidak turun. Untung nggak terjun lagi, guys. Males banget gue ngulang sana ya. Oke, lancar, adem damai. Srot. Oh, turun langsung turun. Rupanya monyet kita ini sudah terlatih, guys. Si Kratos sudah terlatih ya. Set. Mana nih yang bacok-bacok tadi? Set. Oke, kita langsung saja ya. Buka pintunya, guys. Kita buka pintu. Oh, sing. Langsung ditumbuk, guys. Oh, sekarang ini lagi nyabut pedang ini, guys. Oke, kita mencabut pedang. Tutorial mencabut pedang nih, guys. Oke. Ses. Anjir. Kena, guys. Anjing. Ayo kita ajar aja, guys. Set. Mumpung senjata kita ini masih keras ya. Anjing. Kena, guys. Kena mental, bro. Ses. Sedalam punyangan dia. Waktunya kita tarik, guys. Kita tarik ini. Pedangnya ini ya. Set. Oh. Itu, guys. Aduh, berkurang lagu gue. Langsung, guys, energi kita yang merah-merah itu ya. Aduh, efek pedangnya jadi sedikit banget, guys. Aduh. Aduh, energi Kratos sudah habis, guys. Terpaksa nih jurus-jurus terus. Oh, sudah. Gini aja, guys. Sudah tepar. Kita tarik lagi. Apanya lagi yang berkurang nih? Kayaknya jurusnya, guys. Tuh. Langsung berkurang, guys. Anjing banget. Ini pedangnya butuh tumbal, anjing. Suh, anjir. Penyet, guys. Untung darah kita masih banyak ya. Sat, 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 sat. Kena tumbuk, guys.
Hampir lagi. Anjing, nggak bisa mendekat guys. Anjing banget tuh anjing. Yang ini agak susah guys, karena jurus kita itu sudah skill-skillnya itu sudah diserap semua ya. Oke, sudah tewas deh. Sudah mabok ciu dia. Puasa-puasa gini mabok ciu aja. Set. Oi, ngebug anjing. Enggak diserap-serap guys dari tadi anjing. Untung monsternya itu patungnya itu lagi dugem ya. Lambungnya itu guys, gagal ginjal. Oh, kita langsung aja tarik ini guys. Pusing. Oh, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter Indosiar ya. Dokter Azab itu guys. Iya. Hancur lo anjing. Ini kita sudah di paru-parunya si monster itu ya. Ada ususnya itu guys. Nah, kita disuruh gini ya. Operasi sesar nih. Operasi bagian-bagian tulang-tulang ini guys. Tulangnya itu mengandung itu ya. Ada radang-radang ginjal ya. Kita disuruh mengobati patung itu ya. Biar dia itu tidurnya tenang guys. Oke. Set. Just, wih, keren banget pedang ini ya. Oh. Yang menunggu di sini guys. Oh, hampir guys. Untung tidak jatuh ya. Oke. Oh, sudah hancur. Sudah Pak Kratos anjing. Nafsu banget. Oke, oh sudah ya. Sudah hancur itu tulang-tulangnya guys. Langsung gas aja. Maju aja bro. Wow, anjing. Kaget gue guys. Gue kira jatuh anjing. Jatuh ngulang lagi. Ush. Sas. Wah. Iya. Goyang-goyang guys tempatnya anjing. Oke. Ini tulang yang terakhir kayaknya ya. Oke, langsung masuk aja. Wih, borgolnya banyak banget yang ini guys. Keras banget lagi anjay. Wow, dan sedikit saja bro. Sas. Oh, kita suruh naik tali itu ya. Hup, lul. Hup, anjing. Oke, dapat ya. Kesusahan mengambil tali guys. Oke, ayo. Jauh banget itu. Wih, serem banget guys di atas. Ya di bawah guys anjing. Anjir. Itu kayu-kayu dari mana guys jatuh-jatuh terus. Oh, udah sampai ya. Hup. Oke. Hampir jatuh bro, nggak kelihatan guys anjing, malam banget. Set.
sini guys, kita turunin dulu ya tuasnya ini. Baru kita pukul ini guys, biar dia itu goyang-goyang itu. Fungsinya itu dipukul-pukul biar energi di mata itu ya guys tidak menyakiti kita itu, tidak mencelakakan kita. Dan kita tarik dulu tuas ini. Ini guys, karena cakranya ini lumayan sakit banget guys. Nah, tunggu ya, tunggu. Oke. Oke, maju guys. Hampir guys. Sedikit. Hampir. Anjing, nah kayak gitu guys, kesetrum guys. Salah posisi rupanya gue tadi ya. Darah Kratos sudah hampir sekarat, tapi nggak apa-apa guys. Kita hajar saja langsung. Oke. Nah, gitu dong. Tuh, sudah hancur semuanya ya. Wow, patungnya rusak guys. Patungnya ada kerusakan besar. Sas. Kita keluar dari mulut ini guys. Geronimo. Rusak guys, dan tidur tenang deh tuh. Sudah gini ya, pasien kita itu sudah sembuh guys. Mana itu si Olympus? Olympus namanya guys, bukan Zeus guys. Gue tuduh Zeus guys namanya, anjir. Oh, penyet guys. Aduh, pusing itu, pusing. Digedik tangan guys, anjir. Itulah kesombongan si Kratos. Langsung penyet guys. Langsung ringsek kayaknya nih guys. Oh, pedangnya masih di depan mata. Muntah-muntah Marjan. Marjan Stoweri. Kekuatannya Zeus langsung hilang semua guys, anjir. Oh, perisai, oh, baju perisainya roboh semua guys. Udah nggak punya kekuatan ya guys. Anjay. Kembali ke God of War 1 ini. Anjir, lepas semuanya guys. Olympus namanya guys, bukan Zeus. Salah sebut guys, anjir. Pedangnya Zeus, orangnya Olympus. Kayaknya gitu guys, lupa gue. Oh, lambat banget guys jalannya ya. Sudah kehabisan energi mata naga nih. Energi tenaga, energi medarah guys. Anjir, ngebak-ngebak guys jalannya. Maju mundur tuh. Maju mundur cantik. Oh, crat. Crat langsung dijeda guys. Crat. Oh, ini burungnya ini ya. Olympus. Nah, ini Olympus guys. Bukan Zeus, Olympus. Gue salah sebut, anjir. Ini yang mau nguasain gini ya. Nguasain gininya si Kratos ya. Why would you betray me? It is you who would betray me. Am I to stand idly by while Olympus is threatened? Your hands are already stained by the blood of a god. We'll not let Ares fate be my own. The gods are petty and pathetic, and your ceritanya memang keren banget ya, God of War nih guys. God of War. You must vow to forever serve me. I serve no one. Then you'll leave me no choice. Oh, masih lemes gini gue disuruh getik guys, anjing. Mana bisa guys, aduh, lemes. Kratos masih puasa ini, makanya lemes banget guys, belum beduk ya. Kalau udah beduk ini keras banget di senjata guys. Anjing, aduh. Bulat-bulat ini percuma aja ya guys. Juga kita bakal kalah ya. Mending gak usah pencet ya. Ngabisin tenaga guys.
Anjing, kutekan juga guys, cowok-cowok ya. Mati lagi nih Kratos guys. Anjir, sedep banget itu guys. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. Serem banget guys, anjing. Never be the ruler of Olympus. Olympus. Sus. Sekali tebas guys. Anjing. Langsung hilang guys. Masih hidup dia dibacok gitu guys, anjing. Masih bisa ngobrol guys. Makan nasi padang bisa juga kayaknya. Aduh, mati guys. Sudah modar. As the life drained out of Kratos, the arms of Hades reached out. Ada tangan-tangan guys. Mau dihidupin lagi ya Kratos ini, mau dihidupin lagi guys. Hidup kedua kalinya ini. Waktu itu di God of War pertama itu mati hidup lagi ya. Yang kedua sekarang ini mati lagi guys. Temen banget mati hidup nih. Tangan-tangannya guys. Bijinya Kratos digrepe-grepe. Di masa lalunya ya. Ares. Diberi kekuatan guys, kekuatan dewa, tapi tersiksa anjing. Ses. Dibacok istrinya sendiri guys, keluarganya sendiri dibacok semua ya. Ini si Ares, keren banget Ares. Apa ini? Apa itu guys? Puasa-puasa gini guys dikasih gitu ya. Tayangan anak muda itu memang. Ini belum berakhir. This is not the end. Keren banget ya grafiknya guys. Patungnya guys. Ada Titan Giant, Titan Giant. I have watched you become a powerful warrior, and I have been with you through all the events of your life. But I can no longer simply watch. We will help you defeat Zeus. Keren banget guys. Ada 5 guys batu-batuannya. I am no coward. Then you must fight. I will show you the way to the Sisters of Fate. Dihidupin lagi si Kratos ini ya. Enak banget dia lagi hidup, guys. Langsung dicarit, guys. Anjir. Kepalanya, guys, botaknya dipegang anjir. Untung gak marah ya. Kita disuruh melawan tangan-tangan ini ya untuk mendapatkan darah dan energi guys. Kita kembalikan lagi yang merah-merah itu ya. Ayo kita mukil dulu di sini. Sah. Udah habis yang merah-merah nih guys. Sedikit banget dikasih ya. Langsung ke kanan aja ya. Anjir. Tur loncat. Set. Mana ini jalannya guys? Ada lubang anjing. Gue lupa jalannya guys. Kayaknya atas ya loncat. Loncat ke atas kayaknya guys. Lupa gue. Ngapain itu guys ngebak anjing? Bener nih, ke atas.
Tangannya rame banget, guys. Semoga bijinya Kratos ini aman ya. Biji masa depannya Kratos aman ya. Set, set. Anjing, bijinya dicolek-colek. Bijinya Kratos dicolek-colek, guys, anjing. Anjir, set. Oh, lagi dikit ada. Sudah sampai nih. Oh, sudah sampai, guys. Alright, guys, nanti kita lanjutkan saja di part 3-nya ya, guys. Tunggu lanjutan gameplay God of War 2 part 3-nya ya, guys. Thanks for watching.